Mini shoot buat apa, Mbak? Balala. MV lagu Aku Tresnoko ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali bertemu di channel Erwin Bralingga. Di sini saya tampilkan bahwa lagu Tresnoko, prosesnya sangat panjang dalam pembuatan lagu, musik, klip, dan semua itu. Maksud saya, teman-teman, kenapa cerita ketika saya take vokal, sekarang syuting, yang sebelumnya kita latihan syuting, jadi ini proses. Proses yang panjang, tentunya pikiran, tenaga, waktu, materi, dan segalanya tercurah. Kita ajak untuk sama-sama menghargai profesi. Karena dengan proses perjalanan panjang ini, tentunya ya dengan usaha yang keras, teman-teman. Jadi jangan meniru orang-orang yang suka plagiat, membaca karya orang. Banyak sekali hak-hak yang ada dalam pembuatan sebuah karya. Jadi jangan ditiru orang-orang yang suka ngambil hak orang lain. Itu, teman-teman, semoga apa yang kita tampilkan ini menginspirasi kepada teman-teman semua agar lebih berkreativitasnya di karya-karya sendiri. Jangan mencuri karya orang lain, karena di situ ada hak banyak orang, dan itu pertanggung jawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa memvonis, tapi itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini hanya saling mengingatkan, karena kita juga inginnya berkreativitas dengan karya kita sendiri. Itu, teman-teman semua, terima kasih sudah ngikutin ke channel Erwin Bralingga di pembuatan klip lagu Tresno Koe yang didukung sepenuhnya oleh tim Omah Gajah Hidupak, ini Mas Kukuh dan tim yang lain, Mas Dika Senu sebagai penyanyi, Mbak Lala sebagai modeling, Mas Ibnu dan istri mempersiapkan menyoting, dan istrinya memake up para artisnya. Gitu. Semoga panjenengan semua selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusan dunia akhirat. Amin. Saya Erwin Bralingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.